Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ricci. Hari ini Ibu Ricci akan mengajak anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzukni fahma amin. Anak-anak, mari bersama-sama bernyanyi dengan Ibu Ricci. 1, 2, 3. Hello, hello, hello. Hello, hello, students. Hello, hello, hello. Hello, hello, students. Anak-anak bisa menjawab hello, hello, hello. Hello, hello, teacher. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Good Morning. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Sekarang kita akan menyanyikan lagu How are you today? How are you today? I am fine, thank you. Good, one more. How are you today? How are you today? I am fine, thank you. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari expression to greet someone, yaitu ada good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Sekarang silahkan anak-anak ambil buku bahasa Inggris Stairway, a fun and easy English book for grade 1 of elementary schools. 1. Anak-anak, sekarang kita akan melihat apa saja benda-benda yang ada di dalam tas. Silakan anak-anak buka buku halaman 33, chapter 2, Things in Our Bags. Setelah itu, anak-anak silakan buka halaman 35. Kita akan buka tasnya dan kita lihat apa saja yang ada di dalam tas. Kita lihat yang pertama ada pencil case, kotak pensil. Ada glue, lem. Ada lagi crayons. Ada lagi marker, spidol, pen, pensil. Ini notebook. Book. Ruler. Ini adalah benda-benda yang ada di dalam tas. Ruler, penggaris. Marker, spidol, pen, pena, pencil, pensil. Notebook, buku catatan. Book, buku. Glue, lem, crayons, pencil case. Setelah itu silahkan anak-anak buka halaman 39. Please.
Please listen and repeat after me. It is a marker. They are markers. It is an eraser. They are erasers. It is a crayon. They are crayons. Anak-anak, untuk tugas silakan kerjakan halaman 43 dan 44. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran lainnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr, illal ladzina amanu wa amilus solihati, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.